160.000 ya per pak. Jualnya 300. Masih dicampur dengan hasil produksi yang bersangkutan. Sehingga awal ungkapnya kami dapat informasi dari masyarakat yang di lokasi tersebut sering dipergunakan keluar masuk malam. Keluar masuk malam, kami dalami, begitu kami dalami, kami lakukan upaya paksa dan ternyata di dalamnya ada seperti itu. Tapi sebelumnya ketela gaplek ini dihancurkan dengan alat yang di bawah ini, penghancur alat itu menjadi tepung. Setelah dicampur, di saat yang bersamaan, yang bersangkutan mencampurkan dengan alat ini antara si diadril kemudian dengan skopamin dicampur dengan perekat, dikocok di sini. Setelah dikocok, kemudian dituangkan di dalam adonan yang tadi. Setelah adonan itu siap, seperti contoh yang dimasukkan open terlebih dahulu, karena kan dalam kondisi basah. Dimasukkan open terlebih dahulu. Setelah dimasukkan open, bentuk jadinya seperti ini. Setelah bentuk jadinya seperti ini, kemudian dilaksanakan pencetakan melalui alat pencetak yang harganya cukup fantastik, 28 juta alat pencetak pil itu. Setelah dicetak, kemudian setelah bisa berbentuk pil, maka dikemas, dicampurkan kepada obat yang dia beli dalam satuan 1000. Dicampur dengan menggunakan plastik yang sudah disiapkan ini, kemudian dikemas, dicampur jadi yang asli dengan yang buatan yang bersangkutan, kemudian di perkat pakai alat perkat yang ada di bawah. Press yang ada di bawah. Dioplos dulu. Jadi dia membuat untuk campuran bahan yang asli. Yang menjual ini saat sekarang masih kami dalam lebih lanjut. Yang bersangkutan masih mencoba terus. Ada berbagai macam campuran yang dibuat oleh yang bersangkutan, gagal bikin campuran lagi. Mengingat latar belakang yang bersangkutan bukan seorang yang farmasi. Jadi terus dia mencoba. Kalau dibandingkan hasilnya pun jauh. Ini agak buruk bentuknya, juga kurang kayak yang asli ini. Kepadatan juga kurang. Yang ini jaringan LP, nanti kami dalami terlebih dahulu supaya kami bisa ungkap yang lebih besar lagi. Ngaten nggih?